dan lebih pentingnya toleransi dalam kurangi salah satu hal yang bisa mungkin teori atau hal yang bisa mengurangi kesenjangan. Untuk yang kita tahu, bulan Mei, bulan ini sangat banyak kita masih sangat penting. Ya, tujuannya adalah untuk mempersatukan. Kenalan juga Pak ya. Jadi dari yang jawaban nomor satu tadi tentang kedua. Jadi bagaimana tentang abang ini menghadapi masalah yang ada di kampung? Tindakan menghadapi kalau aku pribadi sih nggak hanya ada yang melakukan, tapi yang kupikirkan ada. Terprovokasi dengan hal yang membuat orang dengan konsekuensi karakter dan agama sifat dan karakter juga termasuk misalkan misal perempatan itu pasal kali ya gak usah kita nampakkan perbuatan itu gak ada. Salah satu perbuatan itu kan kita harus bertindak misalnya mengasi ya, tapi hal yang bisa memikirkan ya gak menyentuh orang lain cukup jalani ya apa yang kita miliki ya jangan kita menjadi orang lain. Jadi banyak banget yang tentang ini. Iya. Misalnya ada kayak iya. Seluasnya. Jadi selanjutnya misalnya ada kesenjangan dari kulturalisme yang ada di sekitar abang. Bagaimana tanggapan abang mengenai hal tersebut? Tanggapan mengenai kesenjangan kultural. Tanggapan pribadi sih kolot. Ya, sudah Indonesia pun satu negara bangsa yang luar biasa merdeka gitu kan. Tapi masih ada kesenjangan. Banyak strata sosial perbedaan kondisi ekonomi itu sangat mempengaruhi dalam negara. Dan itu sangat nyata di sini. Tanggapan pribadi sangat kolot, lah. Kolot kan, lah. Sangat terbelakang lah pemikirannya dari isolasi. Karena kita sudah kayak mengikuti antara suku lain agama yang lain kan banyak agama yang berbeda dengan kita tidak terjadi sebuah secara drastis dibagi antara intoleransi agar kedepannya mungkin ya agar kita dua bisa berjalan secara berbeda tanpa ada harus terasa penting lah untuk intoleransi dalam dalam satu kelas itu banyak dari suku-suku yang lain bukan satu suku agama yang berbeda yang kita berjalan sering untuk melakukan hal ini tapi dengan catatan kita harus mengerti sama-sama lain kita bermain sama-sama lain dengan kalau kita Kristen kalau kita Muslim ya janganlah kita cemburu sama lain itu memakan hal
berharap orang itu ya kita hanya menjauhi tapi kita sekedar berdamai kita tidak berani dengan catatan yang saya bilang tadi harus saling memahami antara satu dengan yang lain biar tidak ada kesenjangan atau apa namanya ketidakpahaman selisih paham antara satu dengan yang lain menjantung dengan sama satu saya ingin bertanya kepada kalau menurut saya pribadi sih, saya sangat mau apresiasi mengenai untuk multikulturalisme yang ada di sekitar saya. Karena apa? Menurut saya pribadi ini dapat mengurangi kesenjangan-kesenjangan berupa hari mereka dan apa. Dalam artian saya sangat menurut. Tadi kita harus saling toleransi antara contohnya ya kita misal satunya antara umat yang beragama ya karena kita tahu kita itu beragam agama ya kan untuk berada di lingkungan kampus nggak mungkin satu agamanya jadi kita harus saling menghargai. Berarti ini bang kalau kita ini loh walaupun kita berbeda agama berbeda ras berarti kita itu harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu sama lain. Iya contohnya kita jangan sesekali mencari kekurangan dari agama lain karena kita tahu kan sama-sama tujuannya baik kita nggak tahu yang mana jadi kita ikuti dan berjalan. Ada, tapi gak tahu ya dari unsur kesengajaan atau enggak. Tentunya ya biasa aja kan kalau sama kawan-kawan lagi nongkrong ya kita tahu pasti gak semua kawan kita satu agama satu pasti ada yang saling menjelek-jelekkan. Tapi menurut saya sih itu kurang bagus lah karena apa ya kembali ke topik pertanyaan yang pertama kedua tadi karena itu bisa menimbulkan hal yang negatif. Contohnya ya seperti yang kita lihat di yang penistaan agama, bagaimana macam itu. Tiga, jadi 4, 5, 6. Thank you.
diri dan keadaan. Oh baiklah, terima kasih Kak Maya tentang pendapat kasat. Religious pluralism, when you must believe that the truth